Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilial TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada yang manis-manis berupa coklat dan bunga segar. Ayo Ting Ting mendapatkan hadiah berupa bunga yang sangat cantik, besar, dan juga ada coklat nih dari para fans Ayu Ting Ting tentunya. Di sini para fans selalu mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan selalu memberikan semangat yang tak pernah henti untuk Ayu Ting Ting. Pasca dikabarkan batal menikah, Ayu Ting Ting dan Adit Jayulsman, sontak kabar tersebut menjadi perhatian para fans Ayu Ting Ting. Di sini para fans selalu memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting dan memberikan hadiah-hadiah yang berbagai macam bentuknya, mulai dari bunga coklat dan lain sebagainya. Dan hari ini Ayu Ting Ting mendapatkan sebuah kejutan dari fans di semua kalangan berupa rangkaian bunga besar, indah, dan cantik. Selamat kepada Ayu Ting Ting, banyak sekali yang menyayangimu, semangat selalu untuk menggapai semua cita-cita. Ayu Ting Ting selalu di hati. Di sisi lain, di sini ada kabar dari akun Instagram Ivan Gunawan. Status Ivan Gunawan menjadi sorotan semua pihak, khususnya para fans Ayu Ting Ting. Di sini Ivan Gunawan menuliskan di Instagramnya, terkadang kita tidak selalu diberikan hal yang kita inginkan, melainkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Tapi selalu ingat bahwa segala rencana baik akan selalu diberikan jalan yang terbaik. Jangan sampai lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita raih hari ini. Begitu kata Ivan Gunawan di akun Instagramnya. Sontak status tersebut dibanjiri komentar para haters dan tentunya semua yang sayang kepada Ivan Gunawan. Bahrul 2005, moga jodoh Kak Egon, Kak Ayu Ting Ting, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dari status tersebut langsung dijawab Ivan Gunawan, amin. Wow, langsung diaminkan oleh Ivan Gunawan. Ada apa dengan hati Ivan ya? Apakah benar suka dengan Ayu Ting Ting? Doa terbaik aja deh buat Ivan Gunawan. Ya Allah, semoga Engkau berkenan merestui Kak Egon dengan Kak Ayu Ting Ting, amin ya Rabbal Alamin. Banyak sekali doa untuk Igun dan Ayu Ting Ting. Ternyata jodoh gak akan kemana Kak Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting best couple, amin. Semoga Kak Igun sehat-sehat. Kak Igun semoga tahun ini dapat jodoh Kak, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan Kak Ayu Ting Ting ya jodohnya Ivan Gunawan, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian lagi dari Devina, dekatkanlah Ayu sama Mas Igun selalu sampai kakek nenek berjodoh. Doa terbaik dari Mimin untuk Kak Igun dan Ayu Ting Ting, walaupun tidak berjodoh, semoga persahabatan tetap langgeng sampai kapanpun. Terima kasih Kak Igun, selalu ada untuk Ayu Ting Ting, baik dalam keadaan suka maupun duka. The best couple untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan, sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Berita selanjutnya datang dari akun Instagram Wisnu Aji Official. Di sini mengunggah sesuatu tentang kesedihannya dan kerinduannya terhadap Ayu Ting Ting. Setelah sekian lama bekerja sama dengan Ayu Ting Ting, ternyata Wisnu tidak bekerja lagi bersama Ayu Ting Ting. Di sini Ayu dan Aji sempat bekerja sama, namun ada suatu hal yang membuat mereka harus terpisah. Wisnu Aji Official, Tara, saya menulis lagu ini hanya untuk Ayu Ting Ting. Sering pergi bareng, sering bareng, pokoknya waktu itu. Tahun itu lagi emang mau cari lagu baru buat single barunya Mona, dan kebetulan sering pergi bareng pakai mobil No, waktu itu juga WKWK. Ngobrol tentang hater, ngobrolin tentang orang yang selalu nganggap kita sebelah mata, dan aku ngasih tahu kalau aku punya lagu deh yang materinya begitu. Akhirnya
aku dengerin. Dan Mona langsung nyuruh, I miss you so much. Sampai kapanpun Mona akan selalu tetap ada di dalam jantung hatinya. Nu kangen banget masa-masa dulu. Dan Nu selalu berdoa yang terbaik buat Mona. Mona itu udah seperti kakak Nu sendiri. Sampai kapanpun Mona akan selalu menjadi bagian dari semangat hidup Wisnu. Cinta kasih Wisnu selalu buat Mona dan semua orang di sekeliling Mona. Tetap bersinar dan selalu menjadi Mona yang kuat. I really miss you so bit. Terima kasih pernah memberi ruang untuk menuangkan karya karya Wisnu Mon. Begitu tulis Wisnu Aji di akun Instagram pribadinya. Sontak status tersebut langsung mengundang reaksi para sahabat. Silaturahmi datang ke rumahnya Mbak Ayu Ting Ting lagi aja Mas Wisnu. Insya Allah akan terjalin baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dayati dulu kalian deket banget ya Nu. Sampai sekarang masih kok, tapi emang udah lama banget gak bareng dan ketemu. Begitu kata Wisnu Aji. Dari Ashifa, semoga Kak Inu bisa silaturahmi kembali dengan Ayu dan keluarganya walaupun tidak terkait pekerjaan lagi. Sukses terus buat Kak Inu juga Ayu. Kemudian dari Titi, kangen kamu bareng Queen Nu. Kenapa sekarang kok gak bersama lagi? Aku juga rindu Titi bareng sama dia. Weka. Kemudian lagi dari Eka Kasih, kalian ada masalah apa sih sampai gak kerja bareng-bareng lagi? Kan kangen. Wisnu Aji langsung menjawab, gak ada masalah Rumpik. Sabar ya, kalau ala-ala pacaran mah lagi break aja. Sebenarnya aku mah cintanya ke dia, gak akan tergantikan. Begitu kata Wisnu. Teruduk Ayu Ting Ting. Honey, kalau kangen datanginlah. Saling memaafkan, yakin pasti bisa terjalin hubungan baik lagi. Wisnu, honey, BTW akan ada waktu di mana aku sama Mona dipertemukan dengan hal yang indah, babe. Jadi makasih ya sarannya. Doa terbaik untuk Wisnu dari Mimin. Semoga semua masalahnya bisa terselesaikan dan bisa menjalin lagi hubungan baik dengan Ayu Ting Ting. Insya Allah Ayu Ting Ting orang baik dan pasti bisa memaafkan semua kesalahan dan kesalahpahaman yang pernah kita lakukan. Terus semangat untuk Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, dan tentunya untuk Wisnu Aji Official. Semoga karya-karyamu selalu bisa membanggakan Indonesia. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.